kota Kuala Lumpur lagi. Dan kali ini aku akan pergi ke KLCC dan juga ke Selfie Museum. Dan ini aku lagi nunggu kereta untuk pergi ke KLCC. Kita udah datang ya. Jadi aku akan pergi ke Bukit Bintang jalan kaki, dan dari KLCC ke Bukit Bintang hanya membutuhkan waktu 15 menit dan itu ditempuh dengan jalan kaki dan cukup menyenangkan sih. So we have to go. Jadi aku nunggu teman aku yang OTW ke sini untuk masuk ke Selfie Museum. Di sana ada banyak banget spot-spot menarik untuk foto dan Instagramable. Untuk harga tiketnya itu RM20 sekali masuk dan dapat satu dessert. Dan kalau dirupiahkan sih mungkin harganya 60 ribuan lah. Dan untuk jam malam dari menit-menit terakhir untuk tutup itu dapat 5 dessert makanan, dessert hidangan penutup. Oke, enak deh. Jadi aku sekarang nunggu teman aku yang akan menuju sini, mungkin beberapa menit lagi akan keluar. So we are itu kemana itu.
Well, aku akan pergi ke Selfie Museum dan aku telah membeli 2 tiket. Jadi satu untuk aku dan satu untuk teman aku. Dan setiap pembelian satu tiket kita dapat satu dessert ini untuk pembelian dessertnya. Dan di sana ada 9 ruangan yang cantik-cantik. Dan aku telah punya tiket dan juga punya 3 dessert. We go. Oh, it's so beautiful. Can you take a selfie? Because here, it's all about pictures. Like your phone, dies, and your camera.